Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini yang telah akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Keiko Najibah dan berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. Selamatan Desa Oro-Oro Ombo yang ke-110 menggelar Karnaval Bersih Desa yang berlangsung di sepanjang Jalan Raya Oro-Oro Ombo dengan mengambil start di depan Gedung Kesenian, melewati jalur kampung yang ada di Desa Oro-Oro Ombo dan berakhir di kantor Desa Oro-Oro Ombo. Masyarakat Desa Oro-Oro Ombo menggelar Karnaval Bersih Desa dalam rangka hari jadi yang ke-110. Sebanyak kurang lebih 15 kontingen peserta karnaval mengambil start di depan Gedung Kesenian. Kepala Desa Oro-Oro Ombo Wiweko mengatakan kegiatan ini diikuti oleh ribuan warga dari 13 RW Desa Oro-Oro Ombo. Penyelenggaraan Karnaval Bersih Desa ini adalah yang pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Antusias masyarakat desa yang begitu besar saat pengumuman kembalinya diselenggarakan Karnaval Bersih Desa. Rangkaian acara Bersih Desa ini diawali dengan ritual Sobo Punden atau ziarah ke makam leluhur desa. Setelah itu dilanjutkan kegiatan selamatan para pamong desa dan dilanjutkan dengan menggelar Karnaval Bersih Desa. Wiweko berharap kedepannya Desa Oro-Oro Ombo menjadi desa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, yang memiliki makna masyarakat tentram, makmur dan tanahnya subur, tidak berbuat yang merugikan orang lain, selalu rukun sehingga keadaan menjadi subur makmur. Kegiatan hari ini adalah rangkaian dari selamatan Desa Oro-Oro Ombo yang mana sudah lama nggak mengadakan event karnaval karena satu kondisi COVID-19. Akhirnya kemarin setelah kami sampaikan ke masyarakat, rupanya serentak bahwa pemerintah desa tahun 2023 mau mengadakan karnaval. Kalau total katakanlah nanti rata-rata satu RW itu
150 berarti sekitar 1000. Kali 13 ini. Ada kewajiban untuk ikut berarti dari tiap RW. Kalau kebijakan wajib itu dilakukan di masing-masing RW. Ada yang memang harus ikut, maka ikut yang caranya harus memberikan apa ya, kontribusi itu berdasarkan kesepakatan dari lingkungan masing-masing. Harapan kedepannya Desa Rorombo jadi desa yang gemah rimpah Loh Jinawi, Toto tentang Kapol Harjo, masyarakatnya masih tetap mengangkat budaya dan agama. Rangkaian kemarin sudah ritual, ritual Sopo Bunden, terus Selamatan Sumber, terus Larang Beksan, terus Larangnya Wayang Kulit, dan hari ini Karnaval, terus nanti tanggal 13 itu ada pasar sampai tanggal 16. Tanggal 16 itu disertai dengan pentas seni yang menampilkan potensi budaya di Desa Rorombo. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Ini adalah hasil pertanian dan hasil canggih. Robot SAR buatan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang ini mampu mengevakuasi korban bencana alam secara akurat melalui lintasan yang memiliki rintangan yang cukup berat. Dalam simulasi tersebut, robot dengan 9 sensor ini berhasil melakukan misi menyelamatkan korban bencana alam yang terjebak dalam bangunan. Canggih, robot SAR buatan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang ini mampu mengevakuasi korban bencana alam secara akurat. Melalui lintasan yang memiliki rintangan yang cukup berat, dalam simulasi tersebut, robot dengan 9 sensor ini berhasil melakukan misi menyelamatkan korban bencana alam yang terjebak dalam bangunan. Saat melaju di lintasan berukuran 4x2 meter, disimulasikan robot SAR ini mencoba melewati batu koral yang menggambarkan jalan bebatuan, kelereng yang menggambarkan lumpur, serta papan trimlek yang menggambarkan jalan pecah, dan boneka kayu yang menggambarkan para korban yang terjebak di reruntuhan bangunan saat peristiwa bencana alam terjadi. Saat beraksi, robot ini mampu mendeteksi dan melakukan evakuasi dengan baik, tepat sasaran dan cepat ke para korban dan memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Robot SAR ini diciptakan oleh Ahmad Syauhi Ramadhani, Muhammad Aditya Zikra, dan M. Dharma Ramadhan, 3 mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang. Robot yang ditenagai baterai litium ini berukuran 31 x 41,8 cm memang dirancang untuk melakukan evakuasi korban bencana alam. Robot ini menggunakan 9 sensor, diantaranya sensor jarak menggunakan infrared hingga sensor ultrasonik. Robot ini juga dilengkapi dengan kamera fiksi yang berfungsi untuk mengenali korban bencana dengan memproses data melalui program yang juga mereka buat. Cara kerja robot SAR ini pada dasarnya sesuai dengan rintangannya, karena ini rintangannya adalah mengacu pada gempa atau bencana alam yang terjadi pada tahun akhir 2022. Nah, kita bisa lihat kelereng ini sebagai jalan berlumpur sebagai medianya, kemudian batu-batuan juga kita bisa melihat pada bencana alam itu pasti ada batu-batu yang berserakan yang menghalangi bagaimana tim SAR itu menyelamatkan korban. Kemudian jalan pecah juga sama, hampir mirip dengan jalan bebatuan di mana ada jalan-jalan pecah yang mungkin itu sulit dilakukan oleh korban untuk menyelamatkan diri, sehingga adanya tim SAR untuk menyelamatkan itu adalah sebagai tugasnya. Kemudian korban itu diibaratkan sebagai media ini, sebagai miniaturnya, sebagai diibaratkan korban dengan boneka sebutannya kalau pada kontes ini. Kalau untuk mengevakuasi korban, kita ada yang namanya kamera detektor atau biasa disebut dengan kamera fiksi. Kameranya ada di sebelah depan sini, warna biru ini. Dia akan, pada kondisi ini, dia akan mengambil data dengan cara deteksi warna sebagai parameter bahwa itu dia korban. Dengan kemampuannya yang sangat akurat dalam misi penyelamatan, tak ayal robot SAR buatan mahasiswa UMM ini menjadi juara di kontes robot nasional 2023.
Inovasi mereka ini menang dari sisi kecepatan menyelesaikan misi evakuasi dalam 2 menit, ketepatan evakuasi korban, algoritma program hingga strategi evakuasi. Membutuhkan waktu 3 bulan untuk membuat robot SAR ini, para mahasiswa UMM berharap robot ini bisa diaplikasikan dalam bentuk yang lebih besar agar mampu membantu tim SAR dalam melakukan evakuasi korban bencana alam. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini dan tetaplah bersama kami. Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini, Ibu masak spesial buat kalian. Masak apa, Bu? Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri. Wow! Enak! Apa ini, Bu? Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk. Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya? Siapa bilang? Nih ada jagung, Ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi. Ibu memang tukang sulap makanan. Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak. Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang, dan aman. Biar tubuh kita sehat dan kuat. Ibu memang top! AgroNews kembali hadir pemirsa kali ini dengan berita terkait puluhan keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. Dalam audiensi, mereka mendesak kepada pihak terkait untuk menunda renovasi Stadion Kanjuruhan sepanjang belum diselesaikannya proses hukum yang berkeadilan atas korban 1 Oktober 2022. Dengan didampingi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia LBH Pos Malang, keluarga korban tragedi Kanjuruhan melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Malang pada Rabu 12 Juli 2023. Mereka mendesak renovasi Stadion Kanjuruhan ditunda sebelum diselesaikannya proses hukum yang berkeadilan. Stadion tersebut merupakan alat bukti untuk proses rekonstruksi atas tewasnya 135 Aremania. Salah satu poin dari audiensi adalah penolakan renovasi stadion karena lokus tempat kejadian perkara adalah di Stadion Kanjuruhan. Maka berdasarkan aturan SOP Bareskrim tentang penyidikan mengenai rekonstruksi sebagai metode uji suatu tindak pidana adalah suatu urgensi agar dilakukan di Stadion Kanjuruhan. Dalam rekonstruksi yang digelar 19 Oktober 2022 yang lalu, tidak digelar di Stadion Kanjuruhan. Fatalnya rekonstruksi tidak menyertakan penembakan gas air mata ke tribun Stadion Kanjuruhan.
Sehingga wacana penolakan atau penundaan Stadion Kanjuruhan ini harus dilakukan upaya penegakan hukum terlebih dahulu. Selanjutnya bisa dilaksanakan renovasi stadion. Dalam hal ini, LBH Pos Malang akan mengambil langkah dengan berkirim surat ke Komisi 3 DPR RI terkait gas air mata. Selain itu juga akan mendatangkan Komnas Perempuan terhadap korban perempuan dan Komnas Perlindungan Anak terhadap korban anak di bawah umur. Salah satu bagian dari pokok audiensi ini. Mengapa? Bahwa seperti kita ketahui 19 Oktober 2022 rekonstruksi tidak terjadi di Kanjuruhan. Selain itu fatalnya lagi adalah adegan rekonstruksi tidak menyertakan penembakan gas air mata ke tribun. Ini menjadi satu poin yang fatal, yang kami nilai fatal, mengingat bahwa lokus tempat terkejadian perkara adalah di Kanjuruhan. Maka berdasarkan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan dan juga beberapa SOP Bareskrim mengenai rekonstruksi sebagai metode menguji suatu kebenaran tindak pidana adalah suatu urgensi akan dilakukan di Stadion Kanjuruhan. Sehingga wacana penolakan atau penundaan Stadion Kanjuruhan ini harus dilakukan upaya penegakan hukum terlebih dahulu, baru bisa dilaksanakan itu pembangunan Stadion Kanjuruhan. Langkah yang kita lakukan jelas pada pasca ini, kita sudah akan mengirimkan surat ke Komisi 3 DPR RI. Karena waktu laporan kita tentang gas air mata dari Pak Arsul Sani ya membuka pintu agar keluarga korban dan pendamping juga bisa menyampaikan audiensi di pihak nasional. Karena kan rencana pembangunan ini juga diinisiasi oleh nasional melalui Presiden Jokowi ke Menteri PUPR begitu kan. Jadi itu untuk langkah sementara. Selain itu juga bahwa langkah yang di luar mengenai renovasi Kanjuruhan, kami juga akan mendatangkan Komnas Perempuan terhadap korban anak perempuan di perempuan dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia terhadap korban anak di bawah umur. Jadi itu Mas. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang Tutik Yunarti sekaligus pemimpin audiensi di Ruang Badan Musyawarah DPRD mengaku sepakat apabila Stadion Kanjuruhan tidak dilakukan renovasi terlebih dahulu sepanjang belum ada rekonstruksi yang belum pernah digelar di Stadion Kanjuruhan. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Negeri Kota Malang menggelar bakti sosial ke warga Kota Malang Rabu siang. Acara ini sebagai peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63. Bertempat di Aula Kantor Kelurahan Polowijen Kota Malang, segenap pejabat Kejaksaan Negeri Kota Malang hadir dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Adiaksa yang ke-63. Kelurahan Polowijen sebagai destinasi pertama rangkaian Hari Bakti. Di sini ratusan paket sembako dibagikan untuk warga Kelurahan Polowijen Kota Malang, utamanya lansia dan ibu rumah tangga yang membutuhkan. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan seperti ini. Selain meringankan kebutuhan harian, juga semakin menjalin kedekatan sinergitas antara kejaksaan dan warga Kota Malang. Belum terbuka. Dapat dari mana, Mbak? Dapat dari kejaksaan, acara ulang tahun sama ini, bakti sosialnya kejaksaan. Gimana, Mbak? Ya, sedang. Soalnya dapat bantuan. Soalnya sangat membantu sekali. Dalam peringatan ini, Kejaksaan ingin agar layanan yang ada di Kejaksaan bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk warga. Dengan kegiatan ini, nantinya akan semakin mendekatkan Kejaksaan dengan warga. Alhamdulillah pada kegiatan ini kita rangkaian dari Hari Bakti Adiaksa yang ke-63, yang mana kita ada hari ini bakti sosial pada warga sekitarnya. Alhamdulillah kebetulan ini indikator kami adalah wilayahnya Kelurahan Polowijen. Jadi kita berdiskusi sama. Mudah-mudahan ini berkenan pada mereka. Bahwa kita itu Kejaksaan ada bagian dari warga sekitarnya. Jadi kita harus saling bahu-bahu untuk membangun bangsa dan negara. Harapannya kita untuk tahun ini kita bisa bersinergi dengan APH yang lain dan bersinergi dengan media juga. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa bersinergi untuk meningkatkan kapasitas kita selaku penutur. Dalam rangka ini kita kegiatan yang pertama bakti sosial, terus nanti kita selanjutnya ada PON, olahraga yang sudah berjalan. Kemudian besok di Jumat kita ada pembukaan PON. Terus kita kegiatan jalan-jalan. Dalam rangkaian ini juga dilaksanakan di sejumlah panti jompo dan yayasan yang tersebar di Kota Malang.
Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita menarik lainnya setelah jeda pariwara yang satu ini, dan jangan kemana-mana. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. Newsport setiap hari Minggu hanya di ATV. Pusing, banyak tugas tapi gak paham materinya. Pengen jadi juara kelas tapi bingung harus gimana. Mau pergi bimbel tapi capek keluar rumah. Eits, tenang. Tonton aku aja, kan ada kelas di ATV. Hah? Ada kelas di ATV? Ada kelas di ATV. Program pembelajaran online yang bisa diakses melalui channel ATV, YouTube, dan aplikasi mobile streaming Agropolitan TV. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, ada kelas di ATV menghadirkan guru-guru yang hebat dari sekolah yang ada di Kota Batu. Di sini, kami bisa mengikuti berbagai mata pelajaran secara lengkap. Jangan sampai ketinggalan. Ada kelas di ATV setiap hari Senin sampai Jumat pukul 3 sore. Hanya di ATV bersama membangun negeri. Tahukah Anda apa itu Nyuwun Sewu? Sebelumnya perlu dikoreksi. Bukan kata nyuwun sewu yang berarti minta, tapi yang lebih tepatnya nuwun yang berarti terima kasih. Jadi kata nuwun sewu bisa berarti terima kasih tak terhingga. Dalam hal ini, karena sudah diberi kesempatan, bisa kesempatan lewat, kesempatan bicara, dan lain sebagainya. Khusus untuk nuwun sewu yang diartikan permisi, dalam bahasa Jawa, kata atau kalimat yang lebih tepat adalah menggunakan kalimat derek langkung. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agronews. Pembangunan gedung parkir bertingkat di kawasan alun-alun nantinya berikan dampak peningkatan PAD Kota Batu terkait dengan rencana pembangunan parkir bertingkat yang dilakukan sebagai salah satu upaya pengaturan parkir di kawasan alun-alun Kota Batu. Komisi C memberikan kebebasan kepada pihak eksekutif untuk menentukan lokasi yang akan digunakan pembangunannya. Disampaikan oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai bahwa pemerintah Kota Batu sependapat dengan pandangan umum fraksi bahwa diperlukan peningkatan kemandirian keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah PAD guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Batu akan terus berupaya dan berkomitmen guna meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan PAD dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah tanpa menimbulkan high cost ekonomi perkembangan arus investasi. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melakukan peninjauan produk hukum, baik berupa peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan situasi serta kondisi saat ini, serta melakukan pendataan dan validasi terhadap data potensi pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan terintegrasi, termasuk menetapkan wajib pajak prioritas berdasarkan potensi kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah.
sehingga penetapan target pajak dan retribusi daerah dapat ditetapkan mendekati potensi real. Pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendataan, perekaman, pemungutan dan pembayaran serta pengawasan dan pemantauan dan juga peningkatan SDM pada unit pengelola pendapatan baik dari kualitas maupun kuantitas dan melakukan kebijakan reward and punishment kepada wajib pajak dan retribusi serta petugas yang melakukan pemungutan. Selain itu melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi agar mereka melakukan pembayaran pajak tepat waktu untuk mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah serta melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi langsung pada wajib pajak daerah potensial. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan retribusi sesuai ketentuan, mengoptimalkan kinerja bisnis BUMD yang berdampak terhadap pendapatan dan bagi hasil laba BUMD ke dalam PAD, serta pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan PAD. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Sementara itu disampaikan oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai bahwa pemerintah Kota Batu sependapat dengan pandangan umum fraksi bahwa diperlukan peningkatan kemandirian keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Idola bonsai menjadi tempat budidaya bonsai pertama di Batu, khususnya bonsai Sianci. Idola bonsai ini bertempat di Jalan Patimura nomor 1, Mojorejo, Kecamatan Jenrejo, Kota Batu. Tempat ini sudah melakukan budidaya bonsai hingga 30 tahun lamanya, dengan beragam jenis bonsai yang dapat ditemui. Bonsai merupakan tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkal dengan tujuan untuk membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas. Untuk di galeri budidaya idola bonsai ini sendiri, terdapat bonsai cemara, beringin, sianci hingga asam. Di sini terdapat lebih banyak bonsai sianci. Bonsai sianci ini memiliki penampilan yang sangat khas dengan daun yang berbentuk bulat telur dengan panjang 2 hingga 8 cm dan memiliki bunga yang berwarna pink atau merah. Pada bonsai sianci juga terdapat buah berwarna merah yang berbentuk seperti ceri. Buah sianci ini bukan hanya sebagai hiasan tetapi dibuka dan terbuka untuk disampaikan oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai bahwa pemerintah Kota Batu sependapat dengan pandangan umum fraksi bahwa diperlukan peningkatan kemandirian keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah PAD guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Batu akan terus berupaya dan berkomitmen guna meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan PAD dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah tanpa menimbulkan high cost ekonomi perkembangan arus investasi. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa cara yaitu melakukan peninjauan produk hukum baik berupa peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan situasi serta kondisi saat ini, serta melakukan pendataan dan validasi terhadap data potensi pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan terintegrasi, termasuk menetapkan wajib pajak prioritas berdasarkan potensi kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah. Sehingga penetapan target pajak dan retribusi daerah dapat ditetapkan mendekati potensi real. Pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendataan, perekaman, pemungutan dan pembayaran serta pengawasan dan pemantauan dan juga peningkatan SDM pada unit pengelola pendapatan baik dari kualitas maupun kuantitas dan melakukan kebijakan reward and punishment kepada wajib pajak dan retribusi serta petugas yang melakukan pemungutan. Selain itu melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi agar mereka melakukan pembayaran pajak tepat waktu untuk mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah serta melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi langsung pada wajib pajak daerah potensial.
melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan retribusi sesuai ketentuan, mengoptimalkan kinerja bisnis BUMJ yang berdampak terhadap pendapatan dan bagi hasil laba BUMJ ke dalam PAJ, serta pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan PAJ. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan berita menarik lainnya setelah jeda pariwara yang satu ini, dan tetaplah bersama kami di Agranews. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. Newsport setiap hari Minggu hanya di ATV. Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya. Kalau ini aku tahu, gado-gado. Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas. Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya? Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda. Rasanya luar biasa. Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati. Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agranews. Idola bonsai menjadi tempat budidaya bonsai pertama di Batu, khususnya bonsai Siangci. Idola bonsai ini bertempat di Jalan Patimura nomor 1 Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Tempat ini sudah melakukan budidaya bonsai hingga 30 tahun lamanya, dengan beragam jenis bonsai yang dapat ditemui. Idola bonsai menjadi tempat budidaya bonsai pertama di Batu, khususnya bonsai Siangci. Idola bonsai ini bertempat di Jalan Patimura nomor 1 Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Tempat ini sudah melakukan budidaya bonsai hingga 30 tahun lamanya dengan beragam jenis bonsai yang dapat ditemui. Bonsai merupakan tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkal dengan tujuan untuk membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas. Untuk di galeri budidaya idola bonsai ini sendiri, terdapat bonsai cemara, beringin, Siangci hingga asam. Di sini terdapat lebih banyak bonsai Siangci. Bonsai Siangci ini memiliki penampilan yang sangat khas dengan daun yang berbentuk bulat telur dengan panjang 2 hingga 8 cm dan memiliki bunga yang berwarna pink atau merah. Pada bonsai Siangci juga terdapat buah berwarna merah yang berbentuk seperti ceri. Buah Siangci ini bukan hanya sebagai hiasan, tetapi juga dapat dikonsumsi dengan diolah dalam bentuk jus ataupun langsung dimakan. Buah ini juga memiliki khasiat untuk kesehatan. Retno, pemilik tempat budidaya bonsai, mengatakan selain melakukan budidaya bonsai ini, ia juga pernah mengolah buah Siangci menjadi minuman dan diperjualbelikan. Akan tetapi untuk saat ini, ia sudah tidak memproduksinya lagi dan hanya berfokus pada penjualan bonsai. Ibu, sudah berapa lama Bu untuk tanaman? Kalau tanaman bonsai Siangci ini sudah hampir kurang lebih 30 tahun. Kalau mengeluti bonsai mulai tahun 87. Kayak Siangci ini mulai 9
Untuk rawat buntunya sendiri tuh Bu gimana Bu? Ya mudah aja, kadang-kadang kalau ini kan nggak main kawat, main apa sih, potong gitu. Kalau kadang-kadang ya dibikinkan apa sih, ranting itu biasanya kawat gitu. Tapi sini main potong aja. Biar di tanaman itu kelihatan cantik, asli gitu. Dari yang kecil gini kan kelihatan akar-akarnya cantik. Di Idola Bonsai sendiri, untuk memperbanyak tanaman bonsai dilakukan dengan cara pencangkokan ataupun membeli bibit dari tempat lain. Untuk harga bonsai di Idola Bonsai sendiri berkisar Rp500.000 hingga ratusan juta rupiah. Idola Bonsai juga selain berjualan secara offline, juga berjualan secara online dengan nama Idola Bonsai pula. Untuk para pecinta tanaman, menanam bonsai ini sangat disarankan. Selain bentuknya yang indah dan minimalis, perawatan bonsai sendiri juga tergolong mudah. Dari Kota Malang, Laura dan Indah, ATV melaporkan. Ya pemirsa, kita akan beralih ke informasi seputar olahraga. Jelang laga kontra Persik, Arema buru 3 poin kontra Macan Putih. Kembalinya sejumlah pilar utama membuat skuad Arema lebih kuat. Ini dia informasinya kami hadirkan spesial untuk Anda. Yalah. Jelang laga kontra Persik, Arema buru 3 poin kontra Macan Putih. Kembalinya sejumlah pilar utama membuat skuad Arema lebih kuat. Jelang laga kontra Persik Kediri Sabtu esok, Singo Edan melakukan sejumlah persiapan, seperti latihan intens dan menggelar laga uji coba. Tak ingin kembali menelan hasil minor, skuad Arema FC kini optimis dengan kembalinya sejumlah pemain yang sempat absen dalam laga sebelumnya. Yakni Kapten Johan Alfarisi yang cedera, kini kemungkinan akan bertanding kontra Persik. Manajer Arema FC mengaku yakin dan percaya skuadnya bisa mencuri poin di Stadion Brawijaya Sabtu besok. Dengan intensitas dan menu latihan dari pelatih, Evan Dimas CS siap menghadapi Persik. Kita kan baru bergabungan satu minggu ya, hampir 9 hari di Jogja baru terus itu kan itu. Ya, karena Alfarisi kan masih cedera. Berharap kemarin waktu lawan Persib Alfarisi kan sudah sembuhnya, alhamdulillah ini kan sudah sembuh intinya kan. Lawan Persib aman. Makan Tata ya sudah bagus lah intinya kan sudah. Walaupun cuma pengalaman ya sama Ciro, perlu berhadapan sama Ciro otomatis. Sebelumnya Arema gagal mendapatkan poin penuh dari dua laga terakhir. Arema kalah 1-0 kontra Jawa dan seri 3-3 melawan Persib. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perkiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 14 Juli 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sekei Kwanajibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.